Doan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Lebak, Haji Oong Syahroni, berusukan ke Kampung Warung Lange, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Kamis 10 Desember 2020. Kedatangan politisi fraksi Partai Gerindra ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021. Reses dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Meski dalam suasana pandemi, warga yang ada di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Muncang, tetap antusias mengikuti reses yang digelar di rumah tokoh masyarakat. Turut hadir dalam reses tersebut anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni, Kepala Desa Tanjung Wangi, Lutfi, tokoh masyarakat Kampung Warung Lane, Ustadz Nasrudin, dan Ketua RT, Adul, serta masyarakat setempat. Pada reses tersebut, anggota DPRD Banten Haji Oong Syahroni banyak menerima aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa Tanjung Wangi, yakni pembangunan jalan poros desa yang rusak dan kelangkaan pupuk bagi para petani yang harus memiliki kartu tani dan lainnya. Ada beberapa yang diusulkan kepala desa mulai dari pembangunan jalan poros desa yang mengalami kerusakan. Selain itu ada juga keluhan masyarakat, yakni kelangkaan pupuk untuk para petani di desanya, umumnya untuk para petani di seluruh Indonesia. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat mengucapkan terima kasih atas kedatangan anggota dewan untuk menampung aspirasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ya, itu dari petani, petani di Desa Tanjung Wangi, kelangkaan pupuk. Awalnya dia tidak tahu proses pembelian pupuk yang sekarang, apa itu subsidi itu apa gitu kan. Intinya kita tidak tahu kan itu. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Banten Haji Oong Syahroni mengatakan dirinya akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait di tataran eksekutif untuk segera ditindaklanjuti. Mengenai keluhan masyarakat ini, mulai dari pembangunan jalan poros desa hingga kelangkaan pupuk bagi para petani di Kecamatan Muncang, bisa menjadi bahan dalam menyusun pokok-pokok pikiran DPRD Banten. Memang ini menjadi sebuah kewajiban saya untuk mengambil aspirasi dari wilayah utara Lebak. Walaupun memang secara umum aspirasinya masih sama. Hari ini yang paling dirasakan keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk, termasuk seringkalinya program tidak tepat sasaran. Walaupun memang infrastruktur masih mendominasi aspirasi, terutama jalan-jalan menjadi tanggung jawab provinsi. Karena sejauh ini kami melihat jalan-jalan provinsi masih belum dilengkapi sarana penerangan jalan umum, di mana Lebak masih terlalu banyak jalan-jalan provinsi tidak memiliki jalan penerangan jalan umum. Dan ini bagian dari aspirasi yang akan kita perjuangkan.